Assalamualaikum. Buatmu Balqis. Cinta. Lama tak lepak sini ya. Yelah, tawa pun dah cantik sekarang ni. Juru. Eh, apa ni? Macam surat lah ni. Buka. Balqis, nama kau lah. Nama aku? Ya, tu kau. Apa semua ni? Sebenarnya aku dah lama suka kau. Sejak pertama kali kita jumpa. Kenapa kau tak beritahu aku? Aku ingat pesanan arwah mak aku. Dulu aku sering melihat mak aku gembira. Dengan senyuman tawa yang sentiasa menjerikan hati aku. Tatkala satu hari mak aku pesan. Wah. Tengah buat apa? Ada mak cik tutup. Mak nak pesan Hakim. Nanti tengah belajar ni jangan bercinta. Belajar baik-baik, rajin-rajin. Jadi anak yang baik. Okey? Okey mak. Okey. Aku minta maaf kalau sebelum ni kau nampak aku sombong dengan kau. Aku takut aku terjatuh cinta terus dekat kau. Aku faham. Kim. Aku minta maaf sebab sebelum ni aku cakap kau sombong. Maafkan aku eh. Tak apa. Aku maafkan. Okey. Hakim, sebenarnya aku pun nak minta maaf. Sebab selama ni aku dengki kat kau. Aku pukul kau. Sebenarnya aku tak patut membuat semua ni kat kau. Maafkan aku eh. Balqis, sebenarnya aku pun nak minta maaf juga. Sebab aku luahkan perasaan aku kat kau. Sepatutnya kita tak patut bercinta waktu sekolah ni. Maafkan aku eh. Aku maafkan. Eh, kau dah di mana tadi? Aku dah di belakang tadi. Tolong bapak aku. Jom kita jalan. Jom Kim. Jom. Jom. Eh, sengit sikit. Tiba tahun 2020. Sahabatku semua sudah bekerja hebat. Aku dah jadi doktor. Balqis dah jadi guru. Ha. Si Ikuan ni pula dah jadi bos ladang sawah padi. Wah-wah, si PA ni pula sudah jadi isteri kepada Ikuan. Untunglah. Dan aku bakal bertunang dengan si dia yang bernama Balqis. Hakikatnya aku perasan bahawa kita merancang, tetapi Allah sebaik-baiknya perancang. Apa kita perlu buat? Sentiasa bersyukur dan berusaha mencapai apa jua impian kita.
tabah diri.